agar Pradika bisa memberikan pesan yang lebih besar kepada Indonesia ya. Amin. Dan juga kepada dunia. Syukran. Kali ini Pasha Ungu menjadi pemberitaan lagi pasca dirinya membuat sesuatu yang mencat rambutnya dengan penampilan baru. Pasha Ungu kembali menjadi sorotan karena dinilai aneh. Sebagai pejabat negara rasanya tak pantas, namun menurut Pasha Ungu tak ada undang-undang seperti itu. Dirinya kini dengan rambut lebih menyala. Pasha Ungu menjabat sebagai wakil wali kota Palu. Gaya berambut yang menjadi pirang, penampilan baru Pasha ini menjadi gaduh. Dikomentari banyak netizen di sosial media, dirasa tak pantas untuk seorang wakil rakyat berpenampilan seperti itu menurut netizen. Namun nampaknya bukan kali pertama Pasha Ungu dengan penampilan seperti ini. Ya, sebelumnya dirinya mengunci rambutnya dan juga jadi sorotan. Kali ini dirinya mencat rambutnya menjadi pirang, jadi kembali sorotan. Tapi menurut Pasha Ungu tidak ada perundang-undangan yang membuat dirinya harus berpenampilan rapi, apalagi dari rambutnya. Dirinya bisa bekerja, tak ada hubungannya dengan rambut. Pasha Ungu mengaku kalau dirinya masih tetap bekerja dengan penampilan seperti ini. Mendagri pun buka suara menjelaskan malah memang tidak ada perundang-undangannya seperti itu. Namun memang harusnya jauh lebih sopan saja. Nampaknya Pasha Ungu tidak pernah mau peduli tentang omongan netizen. Dirinya hanya ingin jadi diri sendiri meskipun dirinya seorang pejabat negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sidi Permosain, Wakil Wali Kota Palu atas nama Bapak Wali Kota Palu dan seluruh masyarakat Kota Palu menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudara-saudara saya. Bukan Pasha Ungu namanya, beberapa kali dirinya memang menjadi sorotan dan komentar netizen, namun nampaknya tak peduli. Pertama saat dirinya pertama kali dilantik, bahkan Pasha Ungu merokok saat dirinya dilantik dan juga ngobrol seru. Nampaknya Pasha Ungu pun tidak pernah mempedulikan itu dan tidak pernah mempermasalahkan itu meskipun banyak tuayan. Salah satunya juga saat dirinya memakai semua atribut. Atribut semua dipasangkan, Pasha Ungu punya alasan tersendiri. Dirinya hanya ingin memakai semua yang diberikan meskipun itu terlihat menurut netizen aneh dan memang tidak ada arti. Bukan rahasia umum, nama kita kenal Pasha Ungu adalah seorang penyanyi band. Memang hal biasa bagi para artis. Kali ini pun Pasha Ungu sama mencoba peruntungannya di bidang politik. Kali ini pun dirinya diterima dan dirinya memenangkan suara terbanyak dan kini dirinya menjabat menjadi wakil wali kota Palu. Pasha Ungu mengaku dirinya sedang menjalani proyek, makanya rambutnya harus pirang. Namun dibela partainya sendiri, partainya Pasha Ungu menyatakan kalau tak ada aturan yang dilanggar perihal gaya atau rambut Pasha Ungu yang kini menjadi pirang ataupun dulu yang dikuncir. DOP kita hari ini sadis. Yes. Yes, so belajar. Jadi ini hari kedua. Ini hari kedua ya, Ci ya. Iya. Hari kedua syuting video klip Pradika. Mohon doanya masyarakat khususnya. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.